Ya. Apa klub sepak bola terbadut, guys? Coba jawab. Siapa nama ibu gua? Mana gua tahu, Rian. Rian yang aku tahu Babayo. Kalian tahu Babayo gak yang di YouTube? Oke. Nasi Padang atau KFC? KFC dong. Aku semenjak stop VG aku suka banget, guys, sama KFC. Paha atas original, kulit aku kletek. Wanginya enak banget. Karena aku kalau semoga view dan langgeng sampai nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. MU aja. Ya dong MU. Soalnya Jennie, Blackpink, Liverpool. Rek punya gua ya, Pure, jangan alay lu. Lu alay. Rek punya gua. Bukan punya lu. Jangan ambil-ambil punya orang lu. Dasar lu nih. Ting. Enggak lah. Kak Fior suka matcha. Aku taunya matcha yang warna hijau. Suka. Juventinus Bang Fior. Bang Fior liat postingan Dilar sama Rek. Oh, mereka posting berdua. Coba kita lihat dulu ya. Lihat postingan Dilar dan Rek. Coba kita lihat ya. Dilar. Evos Dilar. Jadi beneran Mas Aji ke sana? Jadi Mas Aji beneran ke sana? Baik beneran main lagi kah season ini? Komen gue gak pernah dibaca nih, aku baca nih. Ke apart. Ngapain dia ke apart, Bay? Mau foto doang. Komen apa ya? Kok dia foto dempet-dempet banget sih sama Bay? Terus mukanya bahagia banget. Kenapa sih dia kayak Mira kosmetik. Ya dibeli guys Mira kosmetik ya. Kalau mau laku endorse Maiden aja Mira kosmetik. Lu tergila-gila sama bae lu. Justru itu yang membuat aku kayak jangan alay, aku like aja lah. Aku jangan komen lah. Enggak lah. Alay ntar masa di mana-mana ada komen aku kayak. Jadi ntar kayak nggak enak gak sih? Ntar aku SKSD banget sama dealer deh. Enggak. Awas lu deket-deket bayi gue. Followersnya kayak agak renggang dikit loh. Gay. Iya aku takutnya gitu soalnya kan udah con. Eh jangan deh. Revo itu Rek X Fonny. Fonny itu nyokap gue udah punya suami. Nyokap gue udah punya suami, jancuy! Ivan! Mas jujur dari nyokap gue sama cowok gue? Stepmom! Gak deh. Pakein tembok ya, gak tembok juga lah. Harusnya kayak agak spasi dikit loh. Gak lah, gak apa-apa. Gak. Para sarkas, enggak. Ih, kalian jangan kayak gitu loh. Enggak, aku cuman apa sih? Dia tergila-gila, dia pernah nanyain ke Bae tempat tato yang bagus di mana. Jadi, oke, ngapain sih dia cari topik kayak gitu? Tinggal cek TikTok. Ke Kristen apa? Udah kena mental gua nonton lu banyak ini, banyak blunder. Guys, rambut aku bagus gak?
alay gak rambut aku, enggak kan? Kesisten, kesisten, apa sih kesisten? Oh ya, Fjorda prot-prot belum sama bae? Ya ampun, kamu cuci otak dong. Belum muhrim, belum muhrim. Aku suka dipeluk kayak gini. Oke, kayak gini. Oke. Jadi jangan are-are dong, belum muhrim. Bae, lu kenapa makin gemuk Bang Pior? Ini pertanyaan bagus ya. Survei mengatakan kalau orang bahagia itu dia akan makan banyak. Kenapa? Karena dia happy. Ketika dia happy dia akan makan banyak, oke? Itu tandanya bahwa dia merasa bahwa diri dia udah laku dan dia udah bahagia. Jadi dia nggak mikir penampilan lagi. Bae mau segede gini. Aku gak masalah, aku udah gak peduli penampilan bae. Di aku mah bae ganteng aja pokoknya. Mau pipinya segini. Oh, bae kemarin pas kita nonton ya. Kan dia di sebelah aku sini. Aku giniin dia kan. Terus pipinya kayak gini. Tapi kan di depan kan, kita dua baris dari depan. VIP gitu. Nonton gini kan. Pipinya kayak gitu, aku gini-giniin unyu, gemoy banget. Numpuk lemaknya, seneng banget aku. Aku gak merasa dia jelek atau gendut atau apa. Aku sayang banget aku gini, gemoy. Ya, tanggapan Bang Pior atau... Jangan cuy, Fauzan! Prot-prot sama...